Gerit ini merupakan salah satu ciri ya, ciri khas, bukan ciri khas juga sih, maksud itu kalau perkampungan-perkampungan adat kayak gitu ya, ada terus yang namanya gerit atau lumbung padi ini, terutama di Baduy ya. Baduy, seperti Baduy, Citorek, atau di Citagelar ya, masih banyak yang kita temuin ya. Atau mungkin di kampung-kampung lainnya yang memang masih tradisional. Kenaan Bu. Nah kalau kita ngeliat dari rumah-rumahnya nih sepertinya ini sama aja sih dengan kampung-kampung Baduy yang ada di Ciboleger ya. Pada sepi, ini mendatang kebon kali ya.